Kadang-kadang kenapa orang tak berani untuk buat keputusan sebab apa? Merasakan yang kita panggil tanggungjawab. Maksudnya, dah berani buat keputusan, setuju, maka yang berikutnya kita kena berani bertanggungjawab untuk melalui. Kalau berlaku sebarang komplikasi atau side effect, maka anda kena berani untuk bertanggungjawab. Dan ini adalah satu isu yang saya rasa yang sangat besar lah. Kenapa setengah orang dia tak berani nak letakkan tanda tangan pada surat persetujuan untuk buat sebarang prosedur. Sebab kalau jadi apa-apa nanti, siapa nak bertanggungjawab? Isu ini berlaku pada pengalaman saya dengan pesakit yang memang nak buat. Yang satu memang menarik, mak dia sakit dan perlu nak buat pembedahan. Pesakit setuju, tapi anak-anak tak setuju. Yang pertama, yang kedua tak setuju, tapi anak-anak lain setuju. Jadi macam mana? Berbelah lagi, pesakit nak, ada anak setuju, anak-anak tak setuju. Jadi akhirnya berlakulah macam satu situasi yang kurang menyenangkan dalam keluarga lah. Berlaku macam ada camp. Ada camp pro, ada camp yang tak setuju. Jadi akhirnya perbalahan berlaku dan doktor tu sampailah dia orang menjadi orang tengah. Maksudnya dalam isu ni saya tengok sebab masa PKP, maka tak boleh berjumpa lah dengan doktor, tak boleh jumpa, hanya boleh berjumpa pesakit. Tak boleh bersemuka dengan keluarga. Ada di KL, ada duduk Johor. Jadi masing-masing dengan persepsi yang berbeza. Akhirnya tak selesai masalah. Hingga sekarang, laki ibu masih belum boleh buat apa-apa. Poin dia lah, bertanggungjawab itu atas barang yang akan jadi itu, kita kena ambil risiko lah. Tapi percayalah bahawa tidak akan ada doktor yang nak buat sesuatu prosedur yang akan membahayakan pesakit dia. Kita buat sesuatu nak selamatkan anda. Dan of course kita akan buat yang terbaik. Kita akan buat berdasarkan sumber maklumat yang memang ada yang tepat. Dan of course yang akan lakukan semua prosedur itu adalah doktor-doktor yang memang ada pengalaman. Sebab dalam kepakaran doktor ini ada perkara yang terbang credentialing. Maksudnya, kalau you nak berbuat tu memang you memang boleh berbuat dan memang ada orang lain mengesahkan you memang orang yang boleh buat berdasarkan you punya sijil kepakaran you dan of course dengan pengalaman you. Hanya sijil kepakaran saja tidak menjamin anda boleh doktor yang baik. Jadi benda itu mana kita buat, memang kita pasti benda itu insya Allah bagus untuk anda.